Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hello guys. Balik lagi bersama gua Fadli WS. Oke, di video kali ini sesuai judul dan thumbnail gua akan membagikan sebuah bug ya guys ya, yaitu Escapal Unlimited di mode training nih guys ya. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi yang nonton video ini dan belum di-subscribe silakan subscribe dulu, dan bagi yang udah subscribe silakan di-share ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang. Oke, kita langsung saja mulai ke inti videonya guys ya. Oke, setelah masuk di mode training kita beli senjata dulu nih guys ya. Di sini gua mau beli senjata shotgun. Oke, setelah itu kita masuk ke pintu rahasia nih guys ya, pintu rahasia Doraemon. Oke, setelah itu kita klik global school dan kita kasih mati data kita ya guys ya. Tunggu sampai jaringannya 99+. Oke, setelah itu kita klik tanda keluar nih guys ya, kayak tanda keluar orang ini guys. Satu kita klik lagi guys, kita klik konfirmasi. Oke, setelah begini guys kalian keluar dari lingkaran biru dulu nih guys ya, dan kalian masuk lagi. Setelah itu kalian klik global school dan kalian hidupkan data kalian lagi ya guys ya. Tunggu sampai jaringannya tuh benar-benar bagus guys ya, sampai stabil. Oke, dan caranya itu berhasil nih guys ya. Kalau di sini kan kita bisa main global sambil menembak nih guys. Kan kalau di pintu rahasia Doraemon tadi kita cuma bisa main global ya guys ya. Kalau di sini kita bisa nembak sambil global ya, buat latihan ya kan, supaya jadi pro player ya guys ya. Oke, kita tungguin waktunya sampai habis ya guys ya. Setelah itu kita klik coba lagi. Oke guys, bagi kalian yang belum paham kita ulang lagi ya guys ya. Oke guys, setelah kita beli senjata kita masuk ke pintu ini guys ya, pintu rahasia. Oke, setelah itu kita masuk ke ini guys ya, lingkaran biru, dan kita klik global school. Setelah itu kita kasih mati data kita ya guys ya. Tunggu sampai jaringannya itu 99+. Oke, setelah itu kita klik ini guys ya, kayak tanda orang ini guys. Setelah itu kita klik pintunya, kita klik konfirmasi. Dan kita keluar dari lingkaran biru nih guys, kotak biru, dan kita masuk lagi, kita klik global school. Setelah itu kita kasih hidup data kita. Tunggu sampai jaringan itu benar-benar stabil. Oke, dan caranya berhasil lagi nih guys ya. Oke guys, bagi kalian yang belum follow Facebook gua, kalian bisa klik link di deskripsi ya guys ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Fadli WS. Oke, bug ini sangat bermanfaat ya guys ya. Kalian bisa latihan global sambil menembak di sini guys ya, daripada kalian main di mode kostum gitu ya kan, habis-habis CR. Oke, gua Fadli WS, cabut undur diri. Bye-bye.